Hai hai hai, di video ini aku mau masak kepiting tapal kuda. Ini kepiting sudah direbus ya dan sudah dibakar juga. Pertama-tama kita potong-potong dulu kepiting tapal kudanya biar lebih mudah dimasak. Lalu kita bersihkan pepaya untuk campuran sayur kepiting tapal kuda. Kemudian kita rebus air santan bersama potongan pepaya yang sudah dibersihkan. Kemudian kita haluskan bumbu-bumbu bawang putih, kunyit, merica, ketumbar, lengkuas, terasi, dan asam jawa.